Buka, terpisah minta kesediaan Opa Johan. Halo Opa Johan, selamat pagi. Oke. Okay. Yang bawa pada pagi hari ini adalah Anti Esther Sutardi ya. Oh, Ibu Esther Sutardi ya, oke. Okay. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa di surga, puji dan syukur yang kami layangkan pada pagi ini, dimanapun kami berada. Tuhan, begitu baik kepada kami masing-masing, sudah berikan kami... Oh, Opa, apakah bisa dengar? Dapat dengar nggak? Sudah, Opa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di surga, terpujilah namamu dalam kehidupan kami pribadi, di mana kami telah menikmati perlindungan Tuhan sepanjang kami istirahat malam, telah memulihkan kekuatan dan semangat kami untuk menjalani satu hari lagi. Time of probation untuk kami berjuang dalam mengerjakan keselamatan kami pribadi. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami datang pagi ini. Percaya mana yang kami akan peroleh
melalui renungan firman-Mu akan menguatkan sel hidup rohani kami hari ini dalam menghadapi cobaan tantangan dalam perjuangan hidup rohani kami. Bapa, kami doakan khusus Ibu Esther Sutardi yang membawakan firman-Mu. Dia menjadi saluran firman yang akan menguatkan kami semua menjalani hidup hari ini. Terlebih di hari persediaan, menyongsong hari kudus yang kami akan nikmati sucinya di sore malam hari sampai besok. Bapa di sorga, kami umat-umat-Mu yang kelompok kecil ini saling mendoakan satu dengan yang lain untuk menang. Dan sungguh yakin percaya kemenangan kami peroleh hari ini dalam menghadapi kesulitan, pencobaan, karena janji Tuhan itu pasti. Bapa, kami saling mendoakan satu dengan yang lain yang sudah bersatu dalam Zoom ini, bahkan yang belum, kami percaya kami selalu disatukan dalam naungan-Mu dan pertambahkanlah kerinduan kami Tuhan untuk mempelajari firman-Mu dan menghidupkannya, karena damai sukacita dalam kondisi hidup kami sebagaimana apapun, dimanapun kami berada, kami hanya peroleh melalui Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Dan terima kasih Tuhan sudah dengar dan menjawab doa seru kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Opa Yohan. Sama-sama, puji Tuhan. Ya. Sudah hari Ibu Esther. Silakan kepada Anti Esther Sutardi. Dipersilakan. Selamat pagi, saudara-saudaraku sekalian. Selamat pagi, Antiesa. Iya, terima kasih atas kesempatan lagi untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Di sini kita mohon untuk berdoa di tempatnya masing-masing agar firman ini boleh berkuasa untuk mengubahkan kita. Di sini kita akan, di sini saya juga baru belajar ya saudara-saudaraku. Jadi judul renungan kita pada pagi ini, kita akan mempelajari mengenai karakter daripada murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka ada berjumlah 12 orang, tapi di sini kita tidak satu persatu untuk membahasnya, tetapi ada beberapa yang diterangkan Roh Nubuat beberapa karakter daripada murid-murid. Ini melambangkan karakter kita juga sekarang ini, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di sini ada kutipan mengatakan, sebelum kedatangan Tuhan, yaitu di dalam Christ Object Lesson 69 paragraf pertama, dikatakan, kita boleh minta tolong adik-adik di sonder ya. Itin, boleh baca Itin. Ketika buah keluar. Halo, Anti. Iya, boleh baca. Ketika buah keluar atau berbuah, dengan segera ia mengambil sabit karena masa panen sudah tiba. Kristus dengan kerinduan yang besar sedang menunggu akan pernyataan karakternya di dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus akan dengan sempurna dinyatakan dalam umatnya, lalu dia akan datang
untuk mengklaim umatnya sebagai miliknya. Jadi dibilang di sini, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, karakter Kristus akan kelihatan, yaitu apa, sempurna pada waktu dia sebelum datang, agar kita apa, kita boleh dimeteraikannya. Kalau kita hendak dimeteraikan itu, harus ada seal of God, tidak ada noda ataupun spot. Nah, ini terbukti dalam Matius 5 ayat 48, dikatakan kita harus sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi, di sini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, karakter kita harus apa? Sempurna. Sini kita pertama kita mempelajari karakter daripada murid Yesus, yaitu karakter daripada Yakobus dan Yohanes. Boleh baca Cynthia? Karakter Yakobus dan Yohanes. Boleh, Anti. Iya. Yeah. Yakobus dan Yohanes menyampaikan permohonan melalui ibu mereka yang meminta agar mereka diizinkan untuk menduduki jabatan tertinggi di kerajaan Kristus. Walaupun Kristus menjelaskan berulang-ulang mengenai sifat kerajaannya, para murid muda ini masih mengharapkan seorang Mesias yang akan duduk di atas tahtanya dengan kuasa raja sesuai dengan keinginan manusia. Jadi di sini Yakobus dan Yohanes ya, mereka mungkin mengajukan permohonan melalui ibu mereka. Mungkin mereka segan untuk menyampaikan sendiri kepada Kristus, kepada Yesus. Mereka menyampaikan, minta tolong kepada siapa? Ibu mereka, untuk menyampaikan bahwa mereka ingin jabatan ya, jabatan tertinggi di dalam kerajaan Kristus, karena mereka menganggap Yesus akan menjadi apa? Raja, ya, dengan keinginan manusia. Jadi di sini Cynthia dikatakan sini, jabatan mereka menginginkan jabatan apa dikatakan sini? Yaitu jabatan apa? Posisi yang tertinggi, yaitu apa? Pride of life ya, yaitu mencari keuntungan sendiri. Dan di dalam Yohanes 2:15 juga dikatakan bahwa kita tidak boleh apa, mencintai dunia ini, yaitu ya, salah satunya apa, pride of life ya, kedudukan tinggi itu adalah contoh dari apa, pride of life. Dan juga Yakobus dan Yohanes di sini mengharapkan apa, keinginan duniawi secara manusia yaitu apa, kerajaan duniawi ya. Nah, karakter kedua murid ini adalah awal dari apa? Karakter kerajaan duniawi ini. Karena mencintai apa? Mencintai dunia. Baik, tadi diperbaiki oleh Kak Michelle. Jadi di sini dibilang karakter kedua murid ini adalah awal dari karakter kerajaan dunia ini.
Jadi, karakter seperti apa yang bisa dibawa ke dalam kerajaan Kristus? Boleh minta tolong baca presi ya. Silakan Presi. Presi. Iyo, tadi udah suka mama. Di dalam kerajaan Allah, jabatan itu, jabatan tidak diperoleh melalui pilih kasih. Jabatan tidak diperoleh dengan jari payah. Juga tidak diterima melalui pemberian sewenang-wenang. Itu adalah hasil dari karakter. Mahkota dan tahta adalah melambangkan suatu kondisi yang dicapai sebagai sebuah penaklukan diri melalui rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Mansur bisa tuh. Ya, mau lanjut nanti. Iya. Orang yang berdiri paling dekat dengan Kristus, dialah yang telah meminum dari rohnya, yaitu kasih pengorbanan dirinya. Cinta yang tidak memunggahkan dirinya sendiri, bukan mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah terpancing, tidak memikirkan kejahatan. Inilah kasih yang menggerakkan hati murid, sebagaimana telah menggerakkan Tuhan kita untuk menyerahkan semua untuk hidup dan bekerja dan berkorban bahkan sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi di sini dikatakan dalam kerajaan Allah itu jabatan tidak apa, tidak diperoleh melalui aplikasi atau diberikan secara cuma-cuma atau pemberian sewenang-wenang, tetapi daripada hasil dari karakter, yaitu apa? Karakter Kristus. Dan dikatakan di sini, dari hasil daripada karakter Kristus itu, yaitu mahkota dan tahta, yaitu melambangkan pengorbanan diri, ya, melalui grace-nya Tuhan Yesus. Jadi, di mana karakter Kristus di sini, yaitu pengorbanan diri, ya, bukan diberikan, bukan dengan pilih kasih atau karena dia teman, tetapi dengan apa? Hasil pengorbanan diri. Dan dikatakan sini, artinya mahkota dan tahta diperoleh dari apa? Hasil karakter. Karakter kerajaan Tuhan atau self-conquest, ya. Penaklukan diri atau penyangkalan diri. Orang yang berdiri paling dekat kepada Kristus yaitu self-sacrificing love, tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak pemarah, tidak memikirkan kejahatan. Jadi kalau karakter Kristus itu, ya, dia mengorbankan diri, tidak apa, tidak pemarah atau tidak memikir-mikirkan kejahatan di dalam kehidupannya. Selanjutnya, boleh adik tanya ya? Boleh tanya? Halo? Ya, Anya.
Yesus berkata kepadanya, "Apakah aku sudah begitu lama bersamamu, namun engkau belum mengenal aku, Filipus? Dia yang telah melihat saya telah melihat Bapa. Dan bagaimanakah engkau berkata, 'Tunjukkanlah kepada kami Bapa'?" Yohanes 14 ayat 9. Jadi di sini karakter yang pertama kita pelajari adalah karakter Filipus dan Nathanael ya. Karakter kedua yaitu di mana Filipus di sini dan Nathanael. Filipus di sini dia karakternya itu apa? Dia lamban ya. Dan karakter Nathanael seperti anak kecil yang tulus tanpa dia harus melihat, dia percaya. Boleh baca anak Anya pada salah satu kelompok ya. Anya. Kak Anya, bisa lanjut. Pada salah satu kelompok murid terdapat nama Filipus. Dia adalah murid pertama yang dipanggil Yesus berbicara dengan sebuah perintah yang unik. Ikutlah aku. Dia telah mendengarkan ajaran Yohanes Pembaptis dan telah mendengar pengumuman tentang Kristus sebagai anak domba Allah. Filipus adalah seorang pencari kebenaran yang tulus, tetapi dia lamban untuk percaya. Meskipun dari Nazaret, anak Yusuf, Yohanes 1 ayat 45, sekali lagi ketika 5.000 orang diberi makan, kurangnya iman Filipus ditunjukkan untuk mengujinya. Yesus bertanya, "Dari mana kita membeli roti supaya mereka bisa makan?" Sekali lagi, pada jam-jam terakhir sebelum penyaliban, kata-kata Filipus sedemikian rupa untuk melemahkan iman. Begitu lamban hatinya, begitu lemah imannya. Begitulah keadaan murid yang selama 3 tahun bersama Yesus. Jadi sini kita melihat di mana Filipus dia selama mengikuti Tuhan dia mempunyai iman yang sangat lamban, tetapi di sini Kristus menerima dia walaupun dia lamban imannya, menerima dia sebagai murid. Dan ini juga di mana kita juga sekarang ini ya, kalau kita mungkin kalau kita ikut Bible study juga tidak hanya ada anak muda yang pintar-pintar saja untuk mengikuti apa Bible study, tetapi juga orang-orang tua, terutama ibu-ibu ya, yang lamban untuk mengikuti pelajaran Bible study setiap hari. Tapi disinilah kita melihat kita melihat kebaikan Tuhan, walaupun orang tua lamban dalam mengikuti. Mungkin kalau anak-anak muda yang mengikuti pelajaran firman Tuhan setiap hari, mungkin itu sangat bagus, pintar-pintar semua. Tetapi di sini menjadi ada kesombongan. Karena Kristus mau juga orang-orang yang lemah dimasukkan di antara umat-umat Tuhan. Nah di sini seperti Filipus ya, dia lamban untuk percaya. Juga dikatakan sini, dia percaya harus ada bukti dulu. Kristus sudah diproklaim dengan suara dari surga sebagai anak Bapa, tetapi dikatakan sini Filipus masih berpikir bahwa Yesus adalah anak Yusuf dari Nazaret. Jadi di sini Filipus dia tidak percaya kalau Kristus itu datangnya dari apa, dari Bapa atau dari surga. Dia hanya lihat dari segi fisik, yaitu orang tuanya adalah Nazaret, yang anak Yusuf dari Nazaret yang miskin. Nah, bukti lain bahwa dia imannya lamban itu waktu apa? Memberi makan 5.000 orang, ya.
Filipus kurang percaya bahwa Yesus sanggup apa? Membuat mukjizat. Nah, 3 tahun lamanya Filipus dan Yohanes hidup bersama-sama. Dan Tuhan Yesus hidup bersama-sama. Tetapi Filipus juga masih apa? Kurang percaya. Sudah 3 tahun ya, dia ada sifat kurang percaya. Sampai di sini apakah mengerti? Bisa, Anti. Bisa, Anti. Mengerti, Anti. Iya. Jadi dikatakan sini ada perbedaan. Boleh baca? Tante Marce. Ya, Tante. Ada perbedaan yang menjolok antara ketidakpercayaan Filipus dan keyakinan Nathanael yang bagaikan kepercayaan seorang anak kecil. Dia adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh yang imannya berpegang pada suatu kenyataan yang tak terlihat. Namun, Filipus adalah seorang murid di sekolah Kristus dan guru ilahi menanggung dengan sabar ketidakpercayaan dan kelambanannya. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid, Filipus menjadi guru kebenaran sesuai dengan aturan ilahi. Dia tahu di mana dia berbicara. Dan dia mengajar dengan keyakinan yang meyakinkan para pendengar untuk percaya. Jadi di sini ada 2 perbedaan antara Filipus dan Nathanael. Filipus yang kurang percaya, yang lemah imannya, ya. Tetapi Kristus menerima siapa? Filipus, walaupun dia mempunyai iman yang lemah. Dengan sabar Tuhan menuntun dia, sehingga dikatakan tadi ada putus, maaf ya. Sekarang sudah kedengaran? Sudah. Iya. Iya. Jadi di sini biarlah di sini kita juga seperti siapa? Seperti Nathanael ya, yang tulus, tidak bercabang-cabang atau artinya masih apa murni, walaupun dia di sini sudah dewasa, tetapi dia mempunyai hati yang apa tulus, yaitu apa Nathanael. Dikatakan sini kepercayaan seperti anak, karakter Nathanael yaitu kepercayaan seperti anak kecil ya, childlike trust, sangat mudah percaya apa yang dikatakan bapaknya. Dan dikatakan sini juga berpegang pada kenyataan yang tidak kelihatan, seperti dikatakan di ayat Alkitab Hebrew 11 ayat 1, percaya pada yang tidak kelihatan dan tidak harus melihat, harus ada bukti. Nah, karakter yang ketiga yaitu kita dapati dalam Petrus ya. Boleh baca. Hanya itu Jevanya ya. Siapa lagi?
Irut baca, boleh Irut. Halo. Irut boleh baca. Boleh Anti. Iya. Petrus berani, agresif, dan percaya diri. Cepat memahami dan cepat untuk bertindak. Cepat membalas namun murah hati dalam memaafkan. Petrus sering keliru dan sering menerima teguran. Kesetiaan dan pengabdiannya yang ramah kepada Kristus juga tidak diakui dan dipuji. Dengan sabar, dengan kasih yang istimewa, Juru Selamat menangani muridnya yang terburu nafsu atau tidak sabaran, berusaha memeriksa kepercayaan dirinya dan untuk mengajarinya kerendahan hati, penurutan, dan kepercayaan. Tetapi hanya sebagian saja yang dipelajari. Terima kasih, Yud. Jadi di sini dibilang karakter daripada Petrus itu adalah orangnya apa? Pemberani, agresif, ya, percaya diri, cepat bertindak setelah menanggapi sesuatu, cepat membalas tetapi mudah untuk memaafkan, suka membuat kesalahan tetapi sering menerima teguran. Nah, kita di sini melihat mengenai Petrus, ya, dia orangnya pemberani, jadi dan percaya diri. Di sini kita ingat juga pada waktu dia di pengadilan, pengadilan waktu Kristus di mau dihakimi, dia menyangkal Yesus apa? 3 kali. Lalu Tuhan pernah, Yesus pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyangkal dirinya, dan ketika dia menyangkal dirinya, ada apa namanya, bunyi ayam berkokok 3 kali. Nah, pada waktu yang ketika bunyi ayam berkokok 3 kali, di sini Petrus melihat, ya, dia pergi, dia sangat menyesal sekali bahwa dia melihat sorotan mata siapa? Sorotan mata Yesus Kristus untuk melihat Petrus. Dan waktu dia melihat Yesus mukanya yang sedih dan melihat terus akan Petrus, disinilah hancur hatinya berkeping-keping sampai dia pergi, dikatakan ke persimpangan jalan, dia menangis meraung-raung melihat dia sudah apa menyakiti hati Tuhannya, menyakiti hati Tuhannya. Di sini dibilang ada kata-kata di sini penting sekali, percaya diri. Kita teringat juga dengan ayat yang mengatakan 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan. Boleh buka sebentar 1 Korintus 10 ayat 12 mengenai percaya diri, ya. Boleh baca, Bobby. 1 Korintus 10 ayat 12. Ini sangat baik sekali. Iya, Ma. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terima kasih, Bobby. Jadi dikatakan sini tadi dibilang sifat Petrus itu dia percaya diri, ya. Nah, ini terbukti dengan ayat ini waktu dia apa? Dia merasa mempunyai percayaan diri, tahu-tahu dia apa, jatuh, ya. Dia jatuh bahwa dia menyangkal Tuhannya setelah dia teringat dengan bunyi apa? Bunyi ayam, ya, berkokok selama tiga kali. Nah, tetapi Kristus di sini sangat mengasihi
Petrus, dan Tuhan mengatakan waktu dia menangis, meraung-raung, melihat sorotan mata Yesus tertuju kepadanya, Yesus mengatakan kepada Petrus, aku berdoa untukmu, Petrus. Dan disinilah dia sangat tersentuh hatinya, menyesal akan perbuatannya yang menyangkal Yesus di depan orang banyak, ya. Nah, di sini juga kita sebagai orang tua juga tidak boleh memupuk tabiat pada anak-anak kita. Kita berikan sesuatu, kita rayakan ulang tahun. Dulu kita juga gitu ya. Waktu masih kecil ada yang sarankan supaya anak itu percaya diri, kita membelikan sesuatu yang indah-indah supaya dia merasa percaya diri, dan dirayakan ulang tahunnya supaya anak itu apa, percaya diri. Ya, padahal itu menumbuhkan apa, rasa kesombongan kepada anak itu sendiri, ya. Dan di sini jadi di sini dibilang setelah Kristus di sini mendoakan Petrus, dan Petrus melihat ya di sini dibilang Petrus berubah karena satu mukjizat kelembutan ilahi. Petrus ini menjadi pelajaran selama hidup bagi mereka yang berusaha untuk apa, mengikuti jejak guru besar itu. Nah, karakter yang keempat adalah karakter Thomas. Boleh Eca? Minta tolong Eca baca karakter Thomas ya. Boleh Anti. Ya, makasih. Yesus berkata kepadanya, Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang melihat tetapi yang mereka yang belum melihat tetapi yang masih percaya. Yohanes 20:29. Baca lagi ketika Yesus pertama kali. Oh, boleh nanti. Ketika Yesus pertama kali bertemu para murid di ruang atas setelah kebangkitannya, Thomas tidak bersama mereka. Dia mendengar laporan dari yang lain dan menerima hanya bukti bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi kabut kesedihan dan ketidakpercayaan mengisi hatinya. Dia bertekad untuk tidak percaya. Dan selama seminggu penuh dia merenungi kesengsaraannya yang tampak lebih gelap dibandingkan dengan harapan dan iman saudara-saudaranya. Dia sangat mencintai Tuhannya, tetapi dia memberikan kecemburuan dan ketidakpercayaan menguasai hati dan pikirannya. Terima kasih, Eca. Ya. Jadi ini kita melihat perbedaannya dengan Filipus, dia lemah. Tetapi di sini Thomas karakternya apa? Dia tidak percaya. Dia harus melihat dulu baru percaya. Jadi kita dilihat di sini Thomas sangat apa? Sedih. Tidak percaya karena dia mengizinkan kecemburuan dan ketidakpercayaan memenuhi pikiran hatinya. Jadi kita di sini jangan seperti Thomas ya. Kita harus melihat dulu baru percaya. Dan di sini juga dikatakan bukti sudah banyak dan cukup, tetapi Thomas pilih untuk tetap tidak percaya sampai dia ditusukkan jarinya sendiri ke tangan Yesus. Jadi waktu Yesus bangkit dari kubur, dikatakan orang-orang atau saudara-saudaranya, murid-murid lain mengatakan sudah menyampaikan sesuatu mengenai Kristus sudah bangkit, tapi
Thomas tidak apa, tidak percaya. Dia harus lihat dulu. Tetapi karena di sini Tuhan sangat mencintainya, ya, Tuhan menunjukkan apa? Tangannya yang dipakukan itu sampai Thomas mencucukkan apa? Mencucukkan tangannya sendiri kepada tangan jari-jarinya kepada tangan Kristus dan juga apa? Lambung daripada apa? Lambung daripada Kristus yang ditusukkan dengan tombak waktu dia di kayu salib. Nah, tetapi Tuhan di sini sangat apa? Mencintai Thomas karena merasa yakin pada diri dia ditegaskan bahwa dia tidak akan mempercayainya sebelum memasukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku yang di tangannya. Dan di lambungnya, di mana tombak pernah ditancapkan. Tetapi di sini akhirnya Tuhan apa mengasihi Kristus, walaupun mengasihi Thomas, walaupun Thomas mempunyai sifat tidak percaya, dan harus ada bukti baru dia percaya. Berikutnya, lihat di sini, yang kelima adalah karakter Judas. Boleh LT, baca LT mengenai Judas. Halo, selamat pagi Anti. Iya, selamat pagi LT. Yang sisi 317.2. Iya LT. Judas mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap uang. Tetapi dia tidak selalu cukup bejat untuk melakukan perbuatan seperti ini. Dia telah memupuk roh jahat kutamakan, sehingga itu menjadi motif utama hidupnya. Cintanya kepada Mammon melebihi cintanya kepada Kristus. Dengan membiarkan dirinya diperbudak oleh satu sifat kejahatan, dia menyerahkan dirinya kepada setan. Lanjut nanti. Dulu ya. Jadi dibilang sini Yudas apa sangat berbeda sekali ya. Yudas cinta akan apa? Cinta akan uang di dalam kehidupannya dan dia memupuk apa roh tamak ya melebihi daripada dia mencintai apa Kristus. Ini adalah sifat apa setan ya yang tidak boleh dipupuk di dalam kehidupan kita. Jadi di sini boleh baca lagi? Boleh, Andi. Iya. Yudas sangat disegani oleh para murid dan memiliki pengaruh besar terhadap mereka. Dia sendiri memiliki pendapat yang tinggi tentang kualifikasinya sendiri. Dan menganggap remeh saudara-saudaranya dalam hal pertimbangan dan kemampuan. Dia tidak mengambil kesempatan mereka. Pikirannya bahkan mencari kesempatan dalam kesempitan. Gereja tidak akan pernah makmur dengan para pemimpin yang berpikir sempit. Petrus tidak sabaran. Dia akan bertindak tanpa pertimbangan. Yohanes yang selalu menghargai kebenaran yang diucapkan dari bibir Kristus. Yohanes dipandang oleh Yudas sebagai bendahara yang kurang terampil. Matius yang sangat teliti, sangat menjunjung tinggi dalam hal kejujuran, dan ia pernah merenungkan kata-kata Kristus dan menjadi begitu tenggelam dalam hal perkataannya sehingga sebagaimana dipikirkan Yudas, Ia tidak dapat dipercaya untuk menjalankan bisnis besar secara tepat. Demikianlah Judas menilai semua murid dan membanggakan dirinya sendiri. Ia menganggap bahwa gereja akan sering mengalami kebingungan dan kekecewaan
jika bukan karena kemampuannya sebagai pemimpin. Jadi kita melihat, makasih Eltia, kita melihat di sini sifat daripada Yudas, yaitu karakter, ada karakter setan di dalam hidupnya ya. Padahal Tuhan Yesus sangat apa mencintainya. Dia menganggap di sini, padahal karakter Yohanes di sini sangat bagus sekali. Dia mempunyai pengorbanan seperti Kristus. Dia menghargai kebenaran yang diucapkan daripada bibir Kristus. Dan juga dia melihat juga Matius. Jadi waktu dia melihat Yohanes ini sangat menghargai kebenaran itu, dia tidak melihat kalau Yohanes itu cocok untuk jadi apa? Bendahara. Dan juga di sini Yudas melihat Matius, dia adalah orang yang sangat teliti dan menjunjung tinggi apa? Menjunjung tinggi kejujuran. Ya. Sampai Matius dikatakan sini dia selalu merenung-renungkan perkataan Kristus sampai dia tenggelam dalam perkataan Kristus itu. Dan Yudas melihat, kalau seorang bendahara itu tidak cocok ya, kalau dia teliti, jujur, sama seperti kalau orang dunia, dia berbisnis, kalau dia jujur-jujur, terlalu jujur, ya. Itu tidak bisa kalau orang dalam bisnis yang terutama bisnis yang besar-besaran itu pasti ada sedikit bohong-bohongnya ya. Nah, di sini Petrus melihat juga bahwa Matius ini enggak cocok untuk menjadi menjadi seorang bendahara. Nah, di sini Yudas melihat semua teman-temannya, murid-murid yang lain, tidak ada yang bisa dibanggakan selain dirinya sendiri, bahwa dirinya lah yang cocok untuk menjadi bendahara, menjadi pemimpin di dalam kerajaan duniawi, yaitu mengharapkan Yesus sebagai apa? Raja. Jadi Yesus di sini dikatakan Yudas menganggap dirinya paling apa? Paling baik dan berkualitas dibandingkan dengan apa? Murid-muridnya yang lain. Boleh baca selanjutnya lagi. Boleh Ibu baca, emak, Ibu pengasuh, penuntun kerohanian, anak-anak, emak. Ya, Esa. Dalam kehidupan murid Yohanes, pengudusan sejati dicontohkan. Selama tahun-tahun kedekatannya dengan Kristus, dia sering diperingatkan dan ditegur oleh Juru Selamat. Dan teguran ini dia terima. Ketika karakter ilahi dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangannya sendiri. Dan oleh pengungkapan karakternya, hati Yohanes direndahkan. Kuasa dan kelembutan, keagungan dan kelemah lembutan, kekuatan dan kesabaran yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari anak Allah mengisi jiwanya dengan kekaguman. Dia menyerahkan kemarahannya, perangainya, yang ambisi terhadap kuasa Kristus dan kasih Allah mengubah karakternya. Terima kasih, Mak. Sama-sama, Esther. Iya. Jadi di sini dibilang tadi itu yang pertama di awal tadi adalah karakter Yohanes yang dia menginginkan kedudukan melalui ibunya ya, tapi di sini di akhir hidup Yohanes dikatakan dia setelah merenungkan
dia hidup bersama Tuhannya, sehari-hari dia melihat kerendahan hati Kristus dan pengorbanan diri Kristus. Ya, dikatakan sini dia mengadakan apa pengudusan, dia dengan firman Tuhan itu dia mengadakan pengudusan apa sejati yang dapat dilihat. Nah, selama tak dikatakan sini dia suka apa ditegur oleh Juru Selamat, dan di dalam Yohanes, diri Yohanes inilah kelihatan apa karakter Kristus, di mana sangat berbeda dengan apa karakter Judas. Di sini dia menjadi seorang yang lemah lembut, dikatakan sabar dalam kehidupannya sehari-hari, dan dia menyerahkan kemarahannya, perangainya yang ambisi terhadap kuasa Kristus dan kasih Allah. Dan kasih Allah itulah yang mengubahkan apa karakter daripada Yohanes. Sekarang boleh kita baca lagi. Nanti Nuning, Bude Nuning, boleh baca. Selamat pagi. Murid-murid. Boleh. Dengar, halo. Iya. Ya, Mbak Nuning. Berbeda sekali dengan pengudusan yang terjadi dalam kehidupan Yohanes. Pengalaman sesama murid Yesus yaitu Yudas. Yohanes dengan sungguh-sungguh melawan kesalahannya, tetapi Yudas melanggar hati nuraninya dan menyerah pada godaan, lebih mengikatnya dirinya sendiri dengan kebiasaan jahatnya. Halo, Lisa. Iya, makasih Mbak Nuning. Jadi di sini kehidupan Yohanes dan Yudas sangat apa? Sangat berbeda, sangat mencolok sekali. Di mana Yohanes dia mengikuti, dia bertobat ya, mengikuti karakter Kristus, tapi Yudas di sini dia tidak mau merubah dirinya melalui pertolongan Kristus. Dia sangat apa mengikat dirinya dengan apa kebiasaan jahatnya, yaitu tamak akan uang dan juga menganggap dirinya adalah yang paling apa yang paling benar dan cocok untuk sebagai bendahara, agar dikatakan sini umat atau gereja Tuhan sangat bangga dengan kepintaran daripada siapa? Yudas di sini. Jadi dikatakan sih. Boleh lagi minta tolong untuk baca. Om Jeffrey, Pak Jeffrey, Tony Man. Oke. Yohanes dan Yudas adalah wakil dari mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kedua murid ini memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengikuti teladan ilahi. Keduanya terkait erat dengan Yesus dan mendapat hak istimewa untuk mendengarkan ajarannya. Masing-masing memiliki cacat karakter yang serius, dan masing-masing memiliki akses kepada rahmat Tuhan yang mengubahkan karakter. Tetapi sementara seorang yang rendah hati sedang belajar tentang Yesus, yang lain mengungkapkan bahwa dia bukan pelaku firman, tetapi seorang pendengar saja, seorang yang mati untuk diri sendiri dan menaklukkan dosa, dikuduskan melalui kebenaran. Yang lain menolak kuasa kasih karunia dan memanjakan keinginan yang egois, sehingga
dibawa ke dalam ikatan dengan setan. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi di sini sangat berbeda sekali ya Yohanes dan Yudas. Ini melambangkan di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, ada dua karakter ya, yaitu karakter Yohanes yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan karakter Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan Yohanes. Dan yang kedua adalah Yudas, ya, yang sangat mencintai dunia ini. Dia tidak mau diubahkan oleh Kristus. Dia sangat mengeraskan hatinya, sehingga dia menjadi putus asa, ya. Dia tidak mau untuk ditaklukkan dosanya oleh Kristus. Dan dikatakan di sini juga, di hari-hari terakhir ini juga, waktu di hari terakhirnya Yudas dikatakan selesai dengan acara perjamuan suci. Waktu itu, Yesus selesai membasuh kaki Yudas, dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem waktu itu, kalau dia sempat waktu melangkahkan kakinya, di situ dikatakan, waktu dia melangkahkan kakinya keluar, sebelumnya itu, waktu itu, dia seharusnya masih ada kesempatan untuk dia untuk bertobat. Tetapi karena dia sudah terus berjalan, itu artinya pintu kasihan sudah tertutup bagi Yudas, tidak ada pertobatan lagi. Nah, begitu juga dengan kita sekarang ini, di hari-hari terakhir ini, ya, di mana kita dulu pertama kali mengenal kebenaran ini, kita masih, sifat-sifat kita masih masih seperti murid-murid Yesus ini. Nah, sekarang ini kita sudah lama mendengarkan kebenaran ini. Jadi kita di sini janganlah seperti Yudas yang hanya mengaku saja, tetapi melakukan itu firman Tuhan, agar Tuhan, agar setan tidak menguasai diri kita, tetapi biarlah firman itu yang tinggal dalam kehidupan kita, agar kita, pintu kasihan tidak tertutup bagi kita masing-masing. Baca selanjutnya lagi, Lydia. Boleh bantu? Ya. Yang dari mana? Perubahan karakter. Perubahan karakter seperti yang terlihat dalam kehidupan Yohanes selalu merupakan hasil dari persekutuan dengan Kristus. Mungkin ada cacat yang ditandai dalam karakter seseorang. Namun, ketika ia menjadi murid Kristus yang sejati, kuasa rahmat ilahi mengubah dan menguduskannya. Lihatlah dalam cermin kemuliaan Tuhan. Dia diubah dari kemuliaan kepada suatu kemuliaan yang lain, sehingga menjadi serupa dengan Kristus yang dikasihinya. Terima kasih, Lydia. Jadi, dibilang di sini kehidupan Yohanes lah yang harus kita lihat di sini. Bagaimana Kristus dapat mengubahkan hatinya yang dahulunya dia ingin kedudukan yang tertinggi dalam kehidupannya sebagai mengikut Tuhan, di mana dia mengharapkan Yesus sebagai raja dan dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ya. Dan setelah dia setiap hari melihat
Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Dia melihat kekurangannya dan melihat kepada Kristus sangat berbeda sekali. Dan disinilah dia dapat diubahkan ya, sehingga dengan berjalannya hari dia boleh meninggalkan cacat tabiatnya. Dan dikatakan sini dia tidak melihat juga seperti kita juga melihat, mungkin sekarang ini melihat cacat-cacat orang lain, melihat si Anu begini dan melihat si Anu begitu, akhirnya dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Dan di sini Yohanes dia bandingkan dirinya dengan Kristus sangat berbeda. Akhirnya dia mau di sini melihat Kristus dalam kehidupannya, dia sangat diubahkan. Bahkan dikatakan sini dia diubahkan daripada glory to his glory, glory to glory ya, kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga dikatakan sini Yohanes menjadi serupa dengan Kristus yang dikasihinya. Nah, kita juga di sini saudara-saudara di mana kita dulu juga pertama-tama melihat mengikuti kebenaran ini ya, waktu pertama kita sangat mempunyai, kita sama seperti dengan karakter, bermacam-macam karakter daripada murid-murid di sini. Inilah cerminan karakter kita pertama kali kita melihat kebenaran ini. Dan sekarang ini ya, kalau kita hanya mengaku saja mengikuti kebenaran ini, tidak melakukan firman itu, kita juga akan seperti siapa? Seperti Yudas ya, kita akan menjadi hilang. Bahkan dikatakan sini kita akan jadi tersaking ya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Dan biarlah di sini dikatakan kita seperti Yohanes kekasih yang dia mau diubahkan oleh melihat kepada kebaikan Kristus dalam hidupnya. Tidak melihat keburukan-keburukan orang lain, ya, tetapi melihat kebaikan daripada Kristus setiap hari dalam kehidupannya. Dan di sini kita boleh baca lagi ayat terakhir 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Boleh baca. Oh, Tante Tante Lika, Ibu Lika. Ya, Lika. Oke, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih, Ibu Lika. Terima kasih. Jadi dikatakan sini, kalau roh Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, setiap hari dan setiap saat, semua karakter kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita akan menjadi diubahkan yang serupa dengan gambarnya. Seperti halnya dengan Yohanes, yang mirip dengan karakter Kristus. Karena roh Tuhan mengubahkannya. Jadi kalau kita, roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, ya setiap hari itu akan kelihatan nyata, ya dalam kehidupan kita. Kita tidak mementingkan diri, ya kita tidak pilih kasih, kita tidak pemarah, itu akan kelihatan, ya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam roh Kristus. Kalau roh Kristus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi kalau roh Kristus
tinggal dalam kehidupan kita, kita tidak apa, keluar seperti siapa? Judas. Bahkan tersaking keluar dari apa? Dari kebenaran ini. Ya. Jadi saudara-saudara, marilah kita melihat selalu dalam kehidupan kita setiap hari kebaikan daripada Tuhan. Seperti halnya dengan Petrus juga ya, yang dia melihat Tuhannya, dia melihat sorotan mata Yesus, melihat kepadanya, dan dia di situ tersentuh dan menangis meraung-raung melihat kebaikan daripada Tuhan. Dia sudah menyakiti hati Tuhan. Nah, kita rindu di sini juga dalam kehidupan kita setiap hari untuk tidak mau berdosa, walaupun yang kecil-kecil. Ya, seperti kemarin kita juga teringat dengan renungan pagi yang dibawakan oleh Stanley di sini sekarang ini, di hari-hari terakhir ini, kita harus apa, reconcile dalam kehidupan kita, apa yang kurang Tuhan lagi dalam kehidupan kita hari ini. Di mana juga kita pagi hari berdoa untuk minta kuasa kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita mau mengikut Kristus. Dan di sore hari kita merenungkan lagi, reconcile Tuhan, apa yang salah, apa kekurangan saya, dosa apa yang saya lakukan, Tuhan sadarkan saya, ingatkan saya, agar Tuhan menunjukkan apa lagi yang kurang dalam diri kita. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Di sore hari kita reconcile dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara, inilah renungan kita sekarang ini, dan biarlah kita menjadi serupa dengan Kristus, karakter Kristus, oleh memandang kepada kebaikannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Mungkin ada tambahan ya lagi. Ya, Ibu Esther. Mungkin saya mendengar seperti ini, ingat Alamanda lagi. Ingat materi di camp meeting Alamanda. Satu tahun lalu. Pas-pas dilakukan juga. Bulan Mei. Ya. Jadi, bagaimana Nathaniel, Filipus, ya, mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Jadi yang saya mau tekankan sedikit di sini mengenai kata rekonsiliasi atau reconcile tadi, ya, kata reconcile. Terkadang kita berpikir kita nanti mau berdamai dengan manusia. Seharusnya yang paling penting itu berdamai dengan Tuhan. Iya, iya. Terkadang kita harus berdamai dengan Tuhan, apa, dengan manusia, supaya jangan ada masalah. Padahal sementara itu kita sementara menginjak-injak akan perintah Tuhan juga. Jadi begini, ada kasus yang saya hadapi sekarang. Ini kasus orang tua saya jatuh, lalu ada patah, ada fraktur, ya, ada patah tulang. Lalu mereka ada evakuasi, adik-adik saya ada evakuasi ke rumah sakit. Lalu mereka tentunya minta bantuan. Ini saya langsung campurkan aja. Minta bantuan untuk saling membantu supaya membiayai, ya, untuk hal-hal yang menyangkut tindakan di rumah sakit. Pasti bertalian dengan farmakia lagi dan segala macam. Ya. Lalu tadi malam saya memberikan pencerahan. Ya. Saya memberikan pencerahan buat mereka. Saya bilang,
bagaimana kalau rawat mama di rumah dengan menggunakan metode medical missionary? Ya. Medical missionary. Iya. Jangan pergi ke dokter Mesir, saya bilang. Jangan pergi ke dokter Mesir. Karena di Mesir tidak ada balsam. Tidak ada obat. Di sana itu cuma ada sihir. Jadi, ya, dengan kata-kata saya ini, mereka juga ada pro dan kontra, ya. Ada pro dan kontra dalam pikiran masing-masing yang mendengar atau orang yang bertelpon langsung dengan saya, yaitu adik saya. Jadi saya bilang ada satu daun yang namanya daun konpri, ya. Dan daun itu menurut informasi banyak tumbuh di Taman Mini Indonesia Indah. Saya langsung bilang begitu saja. Dan khasiat daun ini yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini untuk patah-patah tulang, ya, fraktur. Ada fraktur. Bukan fraktal, ya, tapi fraktur. Jadi bagaimana kita bungkus saja, kita bungkus mama punya daerah yang patah itu dengan ini. Tetapi harus kasih keluar mama dari situ dulu. Kasih pindah mama dari situ. Baru kita bisa ini. Bisa melihat kuasa Tuhan. Oh, mereka berkecamuk. Mereka, wow. Ini ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang, ya, kalian mau berbicara di zaman demokratis ini, silakan, itu sah. Tetapi firman Tuhan bilang, jalanmu bukanlah jalanku. Your way is my way. Ya, saya ada berbicara dari mana, sekitar ya, kurang lebih setengah jam atau itu, mengenai persoalan ini. Jadi, saya minta mungkin, kalau ada Bobby, ada waktu, coba pergi cek daun konpri itu masih ada tidak di daerah Taman Mini itu. Karena saya dengar dulu waktu kita punya persoalan tentang ini, kita bukan persoalan, salah saya bilang persoalan, tapi kita belajar tentang simple faith ini dengan ceritanya. Ada informasinya, saya ingat begitu, Brother Bram bilang katanya akan ada di daun ini tumbuh banyak di Taman Mini, kalau tidak salah. Jadi saya minta bantuan. Cipete, Bung. Banyak ya. Di Cipete. Di Cipete banyak, Pak Alex. Banyak sekali Cipete. Nanti tunggu informasi kalau mereka sudah tidak lagi mengharap dokter Mesir. Coba Pak Gun, AB, ya. Kirim satu karung. tapi tunggu mereka punya action dulu. Mereka punya action. Jangan, tapi susah orang Advent yang ini memang susah sekali kita mau arahkan. Saya sudah bilang, ini persoalan, bukan persoalan, ini yang saya belajar. Kalau saya tidak bilang pekabaran ini buat kalian, saya akan, orang itu akan mati, ya. Yesaya 33 ayat 7-8-9, dan nyawa mama akan dipertanggungjawabkan atas beta. Saya beta yang sudah belajar, kenapa tidak mau kasih. Tidak mau kestau. Saya bilang begitu. Jadi kamu, apa yang terjadi? Kasih pindah mama dari situ dulu, berkita bahu-membahu. Bahu-membahu ini dalam artinya tolong-menolong. Artinya bukan berarti saya melanggar hukum kelima, lalu menginjak. Saya mau menyenangkan supaya tidak melanggar hukum kelima, lalu menginjak kebenaran yang lain, tidak bisa. Semua harus jalan sama-sama. Kasih pindah dari situ, baru kita pakai prinsip Tuhan, metode Tuhan. Itu yang saya punya pembicaraan tadi malam. Jadi, terima kasih sudah informasi daun konpri ini, lalu mengenai iman, ya memang seperti ini. Kita berjalan di jalan yang sempit ini, ya cuma dua jalan saja. Jalan Yudas, jalan Yohanes. Jalan Habel, jalan Kain. Seperti saya, tidak ada kata mau bicara banyak jalan lagi, jalan lebar, jalan sempit.
Jadi pas dengan renungan tadi Pak, apa renungan pagi ini memang sepertinya Ibu sudah menguping saya punya pembicaraan tadi malam. Tidak ada yang nguping, tapi materinya sama, ya. Itu berarti Roh Kudus yang kerja. Ini yang saya katakan sekali. Jadi Ibu Sutari yang sudah menyiapkan ini juga mungkin satu minggu yang lalu, tapi pas dengan persoalan saya. Ya, jadi terima kasih untuk informasi bahwa ada daunnya, tetapi saya juga menunggu apakah, karena memang susah sekali untuk mereka bilang, mereka cuma bilang, ya idealnya seperti itu. Artinya ada, mereka akui juga idealnya seperti itu, berarti akui. Tetapi, kata tapi saya bilang, kalau sudah pakai kata tapi, saya tidak bisa ini. Karena saya bicara ini sesuai apa yang saya belajar sekarang. Kalau saya belajar, baru saya tidak bilang yang benar, sama seperti Education 57, saya punya terangin jadi gelap. Saya langsung bilang, saya yang lebih gelap daripada kalian. Nanti saya seperti William begitu. Sudah tahu ada yang benar, tapi mau coba-coba melanggar hati nurani. Ya, sama seperti yang tadi. Sama seperti Yudas tadi. Sudah tahu, tetapi tidak mau melanggar hati nurani terus. Sudah tahu benar, tapi tidak mau melanggar hati nurani terus. Seperti itu. Jadi, terima kasih. Oke, itu saja. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih, Alex, puji Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita serahkan kepada Gidi atau Itin, ya. Sonder, terima kasih. Tuhan memberkati, Alex. Terima kasih, Bu Esther. Terima kasih, Esther. Thank you, Andi dan Esther. Terima kasih, Kak Esther. Tambahan. Toko Ray. Ya, Esther. Iya, terima kasih, Ray. Terima kasih, ya. Sudah ingatkan lagi, dan tadi ada satu poin penting dari yang Tante Esther baca terakhir, yang mengingatkan kita dengan pelajaran kemarin. Di kutipan yang terakhir, ya, 3:16:5 kan, such transformation character as seen yang terlihat dalam kehidupan Yohanes adalah hasil dari communion. Kalau bilang communion, kita ingat pelajaran kemarin kan yang kondisi, ya, tentang apa, di mana di waktu communion ada dua pilihan yang terjadi. Di satu sisi ikut terus, di satu sisi akan meninggalkan. Dan kalau komunian kita setiap hari, kita tahu adalah diibaratkan dengan makan dan minum, kan? Dan kedua, bagaimana, jadi ini apa yang saya dapatkan, yang Roh Kudus saya mau share, ya, kepada saudara-saudara, adalah apa yang kita makan dan minum akan mempengaruhi kita punya pilihan setiap hari. Pertama, makan minum dengan Kristus, kan, yaitu firman Tuhan. Dan juga tentang makan jasmani dan tubuh. Yang kedua, untuk menjadi berubah, jadi walaupun banyak sekali kita punya cacat karakter, kekurangan yang kita semua mengaku adalah pengikut Kristus, tetap kita harus berubah dan disucikan dengan cara menjadi murid Kristus. Jadi dengan ada pelajaran yang berbicara itu School of Christ, ya, satu-satunya solusi adalah belajar lagi sebenarnya. Kalau nggak belajar, semua hal yang kita sudah tahu itu akan, misalnya kita kayak tadi kan ada permasalahan dari Brother Alex, pergumulan lah, ya, saya bilang, dalam keluarga. Kalau kita nggak belajar, kita hanya mau kita punya PCI atau kita punya kecenderungan jalan pintas lah yang terjadi. Tapi kalau kita belajar dalam sekolah Kristus, yang salah satunya yang kita percaya adalah medical missionary dan health reform, kita semua pasti akan bisa menyelesaikan permasalahan kita sebagaimana murid-murid. Karena permasalahannya pertama ada dalam diri kita masing-masing, kan? Dan banyak tadi yang sudah dibukakan, murid-murid Yesus, dia punya kekurangan, yang itu juga banyak sekali dalam pribadi saya. Dan kita semua puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan untuk tetap komunion dengan Kristus dan tetap menjadi murid Kristus. Jadi bukan murid dari yang bukan Kristus. Karena kalau kita tidak murid Kristus, kita otomatis memilih murid dari yang lain. Jadi pilihannya cuma dua, makan minum dengan Kristus atau belajar terus dengan Kristus. Terima kasih, puji Tuhan.
Terima kasih deh tambahan. Sama-sama, puji Tuhan. Kita ambil. Terima kasih Andi Esther, keingatkan kita dan juga teman dari Alex dan Popolid untuk hari ini dengan lagu Sion nomor 116 Aku Ada Sahabat. Saya nyanyikan bersama ya. Aku ada sahabat terindah bagiku, teman yang setia amat, yang kasihnya sungguh. Ia tak akan tinggalkan asal aku setia. Aku hendak berjalan bersertanya. Apalagi aku jatuh sebab aku gagal, tapi Tuhan kuatkan aku sandar padanya. Aku hendak berjalan bersertanya. Puji datang padanya, suka dan dukaku. Puji datang setelah susah dan kesenanganku. Padaku ia katakan harus berusaha. Aku hendak berjalan bersertanya. Tuhan aku rindu cari jiwa sesat. Disuruhnya aku bawa kabar sama, dan disuruhnya nyatakan rahmat dan kasihnya. Aku hendak berjalan bersertanya. Untuk doa tutup dan kesediaan oleh emak. Oh, ibu dari Bar Alex. Oma. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di mana Bapa masih berikan kesempatan kepada kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami pelajari bersama dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan sampai Engkau datang. Tuhan, berkati Esther yang sudah menyampaikan pekabaran firman-Mu. Biarlah Esther pun selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kesehatan, sehingga Tuhan bisa memakainya sebagai seorang ibu, dan khususnya dia bisa menjadi teladan di dalam rumah tangganya. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan satu hari ini, yaitu hari persiapan hari Sabat. Biarlah kami dapat gunakan waktu ini dengan baik, dan tentunya semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mendoakan khusus untuk orang tua dari
keluarga Alex yang sedang sakit, patah tulang, biarlah Tuhan campur tangan. Dan semua ini terjadi, tentunya ada satu rencana yang tidak pernah kita tahu. Dan biarlah ini pun dapat keluarga Alex mengabarkan akan kebenaran, dan mereka mohon menerima, percaya, dan tentunya kuasa Tuhan akan berlaku di dalam penyembuhan orang tuanya, Alex. Bapak, kami yakin dan percaya dengan selalu bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik dan sudah mendengar akan permohonan kami pada pagi hari ini dan menjawabnya. Semoga kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Esther. Sama-sama.